Orang kata, dia buat duit masa kita tidur. Saya Muhammad Fauzi Abdul Rahman dan ini partner saya. Saya Nuraini Muhammad Yatim. Kami operator laundry bar Bandar Bukit Raja, Taipan, Klang. Paling penting, kepuas hatian pelanggan kami. Itu yang kami jaga. Kami memastikan premis kami dalam keadaan baik, bukan sahaja kebersihan kedai tapi juga mesin beroperasi dengan baik. Itu yang paling penting. Sebagai seorang pesara, saya rasa dengan time yang kami spend untuk bisnes ni dengan income yang kami dapat, kami amat berpuas hati dan berbaloi. Sebab masa bukanlah kita spend lama sangat ke tu dengan income yang dapat tu. Kalau you spend more, maybe you expecting more. Dengan masa yang dengan income tu, kami berpuas hati. Alhamdulillah. Ini dia macam tak perlukan banyak tenaga dan masa untuk kami menyelenggarakan dia. And then sebagai kami ni pesara, of course kita nak masa lebih daripada benda-benda lain. Kita ada hobi sendiri kan. Jadi macam saya suka gardening. Dan dia suka membaca. Jadi kami pun dah pesara kan. Kita nak lagi boleh kita boleh attend lagi macam-macam benda lain ni. Jadi benda ni sesebenarnya tidak mengambil banyak masa dan tenaga kami. Yes. You can see the business run by the machine. Dia buat duit masa kita tidur. Dengan keadaan yang sekarang ini, kami berpuas hati dengan unjuran yang dikemukakan tu. Memang menggalakkan. Sambutan ni memang menggalakkan. Even our first day of our, kita buka ni masa setengah set up pun dan kita tengah testing, running the machine-machine ni semua pun ada pelanggan yang tak sabar nak datang. So kami bagi dia free service lah. And then the next day bila orang nampak, oh maybe because dia punya suasana dia bright semua kan. So Alhamdulillah memang menggalakkan. Walaupun masa tu kita buka masa tengah PKP sebenarnya. Oh ya. Pada mereka yang ingin memulakan bisnes especially laundry bar ni, jangan takut. Sebenarnya mereka ada mempunyai sistem, bukan sahaja support team, tapi dia ada sistem aplikasi yang kita boleh tengok bisnes kita daripada rumah. Jadi kita tahu tiap-tiap sales kita berapa, masalah apa, semua kita dah boleh pantau daripada rumah. Jadi tak perlu datang sini kadang-kadang. So, kepada yang ingin mencuburkan diri, silakan. InsyaAllah.